Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction untuk melanjutkan ya dari Sri Devi. Dan untuk kali ini adalah lagu yang bakal diuji ya untuk Sri Devi itu untuk lagu ketiga oleh Ma Esoima. Karena Ma Esoima ini susah banget hatinya, nggak tahu macam mana sih mau dipilih penyanyi ya. Padahal Sri Devi ini kan kalau saya lihat udah keren banget guys. Salah satu kelebihannya yaitu bisa mengimprovisasi nada guys. Dan kalau gitu ya, langsung aja ya kita nonton videonya Sri Devi dengan lagunya Si Kecil, oke? Okay? Nah, buat buat peserta yang lain jangan, mendingan gak usah pamer deh. Loh, ya. Harus pamer dong. Soima gak suka mau orang pamer. Pamer gak apa-apa, asal bertanggung jawab. Ya, setuju, setuju. Ya, setuju. Ayo, ayo Sri, kapan gue balik Sri? Ayo. Soalnya itu loh, aduh gak tahan aku dengerin. Keren. Devi sama Nasr loncat-loncat. Wih, merinding guys, suaranya keren banget. Ayo, ayo dong, Mak, ayo dong, Mak. Mak cepetan, Mak, udah gak usah ini lagi, Mak. Langsung lolosin dong, Mak. Sekarang, Mak. Ayo, Mak, bagus banget, Mak. Ayo dong, Mak. Ini, Mak. Ayo dong, ayo dong. Aduh. Nasar bagus juga kan? Reza, Reza, Reza. Reza, Reza, gimana? Reza, ya. Penampilan Sri Devi gimana? Sukses gak? Penampilan Sri Devi malam hari ini sukses. Wow. Wow. Tuh, Mae. Sudah sukses ini. Ma, ayo, Ma. Bukti loh, Ma. Ma, apa lagi, Ma? Mau apa lagi, Mae? Mau suruh apa lagi? Saya mau
nyoba tadi kan dia di nada-nada tinggi. Astagfirullahaladzim. Kan, ya. Saya mau sabar-sabar aja lah dari Devi. Rings vokal kamu selebar susah, apa? Okay. Emang susah ini. Jadi lebar lah kelakannya lebar. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk Sri Devi yang membawakan lagu yang ketiga ya, yaitu Si Kecil. Dan kalau menurut aku sih untuk di lagu ini aja itu udah enak banget guys. Dan lagi-lagi ya di sini Sri Devi itu ralnya itu diubah ke nada-nadanya sendiri ya. Jadi improvisasinya itu didengar itu enak banget. Seperti Vildan ya, kita tahu sendiri Vildan kan ada ral Indianya kan. Nah, Sri Devi juga di sini itu mempunyai khas tersendiri ya. Dia bisa untuk ngeralkan sesuai nadanya juga sendiri. Ini untuk kontestannya sebenarnya yang kayak gini nih yang perlu dicari guys gitu, dan ada di Sri Devi. Oke, dan di sini ya Sri Soima di sini itu belum puas banget guys ya, karena entah apa sih yang dicari sama Soima ini, padahal udah perfect banget kan, dari udah 3 lagu loh dibawain udah bagus banget gitu kan. Ini kan harusnya kan udah lolos nih tanpa syarat lagi gitu, karena udah memenuhin gitu. Dan ada-ada aja ya untuk halangan Sri Devi di sini. Makanya tadi saya bilang untuk Sri Devi ya sabar-sabar aja lah ngadapin Maya ini. Memang ya udah kayak gitulah dari Lida 2021 pun Maya Soima pun kayak gitu juga. Kalau memang gak bagus ya memang gak bagus. Jadi susah banget untuk ngedapatin Maya Soima ini tuh untuk standing applause guys gitu. Oke, dan nanti ya bakal saya lanjutin lagi untuk video dimana Sri Devi di sini akan ditantang lagi sama Maya Soima sampai di mana kira-kira rank vokalnya gitu. Nanti bakal dinaikin ya 1 oktav, naik ke 2 oktav gitu-gitu gitulah. Oke, terima kasih ya udah menyaksikan video ini, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke. Okay? Bye bye.